Ucup pun pipis di semak-semak. Wow. Waduh, ada bocah lagi kencing tuh kerjain. Ah, hahaha. Ah, lega bener rasanya. Halo, Dek. Lagi pipis nih, ye. Bagai kok. Lulu, ada pocong, guys. Pocong. Abang. Pada suatu hari di jam pulang sekolah. Wah, ntar sore ada acara camping nih. Kata Pak Guru harus siap-siap. Oke, berangkat. Waktunya pulang nih. Nanti sore pas mau berangkat, jangan lupa berak dulu, Cup. Ntar malah berak di celana lagi. Iya, Darwon. Ntar Ucup berak di rumah kok. Naiki sepeda ondelmu. Halo semuanya. Kali ini kita kembali lagi bersama dengan si Ucup. Yeah. Di sini ceritanya si Ucup mau ada acara camping sekolahan nih, guys nih. Widih, mantap bener nih, mumpung liburan ya, camping nih mantap. Oke, kali ini si Ucup mau pulang terlebih dahulu. Ucup mau siap-siap barang dulu nih, guys nih, sama siap-siap perut dulu ya, supaya Ucup kagak berak di celana lagi. Oke, kita mau pulang ya. Gue duluan dulu ya, Cup ye. Dadah. Woi, hati-hati di jalan. Pulang ke rumahmu. Oke, guys. Kali ini si Ucup mau pulang dulu ya, guys ya. Bro, gue pamit dulu ya, bro ye. Oke, guys. Di sini si Ucup mau pulang dulu ya, guys ya. Waduh, ini mobilnya siapa pula nih? Ada di tengah rel. Ya, kali ini kita akan pulang ke rumah. Kita bakalan persiapan buat acara camping nih, mantap. Siapa di antara kalian yang pernah ikutan acara camping di sekolahan? Camping sekolahan, ayo komen di bawah. Kalau si Ucup ini campingnya diadain sekolahan nih, guys nih. Mantap bener dah. Kira-kira Ucup bakalan camping di mana ya? Kalian penasaran kan? Sama aku juga. Oke, kita udah sampai nih, guys nih, di rumahnya si Ucup. Masuk ke rumah. Kita bakalan masuk ya, guys ya. Kita bakalan izin ke maknya si Ucup. Mudah-mudahan diizini ya. Kita masuk dulu. Assalamualaikum. Temui emakmu. Oke, guys. Di sini si Ucup sudah berada di dalam rumahnya. Kita bakalan minta izin dulu ke emaknya. Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu, Ucup. Mak, ntar sore ada acara camping sekolah. Ucup boleh ikut kagak, Mak? Hah? Camping sekolah? Oh ya udah boleh deh, tapi hati-hati ntar hilang lu kamu. Iya mak, Ucup hati-hati kok. Ya udah mak, Ucup mau siap-siap dulu ya mak ya, sama mau berak dulu nih biar kagak berak di celana lagi. Pergi ke kamarmu. Oke guys, di sini ceritanya si Ucup ternyata diizinin sama maknya. Ya kita bakalan siap-siap dulu ya guys ya. Persiapan dulu, kita bakalan bawa popok yang banyak supaya Ucup kagak berak di celana. Setelah bersiap-siap. Yeay, Ucup udah kelar kemas-kemas nih. Waktunya Ucup berangkat. Salam ke emakmu. Oke guys, kali ini ceritanya si Ucup sudah selesai kemas-kemas nih guys nih. Semua barang-barang sudah dibawa sama si Ucup tuh di ranselnya. Ada laptop, ada HP, ada PC, ada kulkas, ada popok. Semuanya ada guys. Ada panci, ada lemari. Semua taruh di dalam tasnya guys. Oke, kali ini kita bakalan coba temui emaknya. Kita bakalan berpamitan dulu sama emaknya sama minta duit ye. Assalamualaikum mak, Ucup berangkat dulu ye mak ye. Iya Cup, waalaikumsalam, hati-hati ye. Duitnya udah mak taruh di tasmu. Oke mak, makasih. Naiki sepeda ondelmu. Oke guys, kali ini ceritanya si Ucup sudah diizinin, sudah berpamitan sama emaknya. Oke, kali ini kita bakalan berangkat camping. Waktunya camping. Cup, mau kemana Cup kamu Cup? Bang Ucok ini bang, Ucup ada acara camping sekolah nih bang. Oh kalau gitu ayo Cup, abang Ucok anterin dah. Ucup pun menaiki motornya Ucok. Widih, di mana campingnya Cup kamu Cup? Kata Pak Guru di hutan belakang bang, di hutan belakang. Oke deh, pegangan yang erat-erat ya Cup ya. Kita berangkat. Oke guys, kali ini ceritanya
Si Ucup sedang nganterin si Ucup nih guys nih. Lihat nih Ucup nih. Waduh, malah duduk di depan nih si Ucup nih. Wah, bopong nih guys nih. Dianterin gratis nih sama Bang Ucup. Mantap. Ada di bang. Lolo bang. Waduh, si abang nih nyetirnya gimana sih bang. Waduh, malah disasak-sasak nih paker-pakernya bang. Bang, Ucup pengen selamat bang. Waduh, di Ucup gila nih guys nyetirnya nih guys nih. Waduh. Ini si Ucup udah duh. Ini kenapa nih Ucup nih kepalanya, guys? Waduh, Ucup edan, guys. Ucup ya error. Lu. Eh. Aduh, bisa nyetir kagak sih, Cok? Waduh, yang bener apa Cok nyetirnya, Cok? Woi. Waduh, ini gimana nih? Tolong. Ya, kali ini kita mau pergi ke hutan. Kita bakalan pergi camping nih, guys nih. Mumpung ada Bang Ucup nih guys nih yang lagi baik hati nih buat nganterin si Ucup nih guys nih. Mantap. Oke guys, bentar lagi kita bakalan sampai nih guys nih di TKP. Ya, ini dia nih guys nih. Mantap. Udah sampai nih guys nih. Nah, itu dia teman-temannya guys. Teman-temannya si Ucup udah pada baris, mau udah pada kumpul. Oke, kita bakalan nyusul ya. Makasih ya Bang Ucup udah nganterin Ucup sampai di sini. Iya, Cup. Ya udah Bang Ucup pamit dulu ye. Hati-hati ya campingnya. Dadah, Ucup pamit dulu ye. Ucup pun pamit dan kembali ke rumah. Oke guys, kali ini kita sudah sampai nih guys nih di tempat perkemahannya. Waduh, teman-temannya udah pada baris ya. Udah, yuk kita gabung ya. Baiklah, karena kalian sudah berkumpul semua, langsung saja kita pasang tendanya. Siap, Pak Guru. Mereka pun memasang tendanya. 10 menit kemudian, tendanya pun siap. Wow. Wede mantap. Mereka camping, guys. Camping bersama nih. Wuhuy. Ye, akhirnya jadi juga nih tenda kita. Ye. Oke, selanjutnya Ucup kamu cari kayu bakar ya sama si Bagas. Oke Pak Guru, oke. Wede, Ucup sama Bagas mau nyari kayu bakar nih. Bagas, Ucup takut nih, Gas. Gak perlu takut, Cup. Kan ada gue. Ayo dah, kita cari kayu bakarnya. Keburu malam nih. Pergi ke hutan dan cari kayu bakar. Oke guys, kali ini kita bakalan mencari kayu bakar bersama si Bagas. Waduh, ini ada Mr. Bean pula di sini. Bang, pinjem angkotnya, Bang ye. Ucup takut nih, Bang. Ntar kenapa nih? Ya udah bang, biar si Bagas aja yang jalan kaki, Ucup naik mobil. Oke, sini gas, naik mobil gas. Waduh, si Bagas kagak mau naik mobil guys nih. Ya udah, kita bakalan ikutin si Bagas aja ya. Setelah mencari kayu bakar, mereka pun duduk santai dekat api unggun. Widih, lihat tuh pemandangannya guys, indah sekali. Wow. Aduh. Pak Guru, Ucup izin pipis dulu ye. Ya udah, sana Cup cepetan, ntar malah pipis di celana lagi. Pergi ke semak-semak. Oke guys, kali ini ceritanya mereka sedang duduk santai nih guys nih, sedang menikmati api unggun. Tapi tiba-tiba si Ucup kebelet pipis nih guys nih. Waduh Cup, ada-ada aja nih acaranya si Ucup. Ya udah guys, daripada ntar malah Ucup ngompol, kita bakalan cepet-cepet pipis dulu ya. Oke, kita bakalan pipis dulu ya. Duh, kebelet pipis, Ucup kebelet pipis. Aduh. Oke, kita bakalan pipis di semak-semak dulu guys. Ayo. Ucup pun pipis di semak-semak. Wow. Waduh, ada bocah lagi kencing tuh kerjain. Lega bener rasanya. Halo dek, lagi pipis nih ye. Bagaiko. Lulu, ada pocong guys. Pocong, kabur. Ucup pun lari. Pocong.
bang. Sedah, kenapa kamu teriak histeris gitu, Cup? Kayak orang habis lihat setan aja. Emang iya, bro. Emang iya, ada pocong, bro. Tadi Ucup habis pipis, habis lihat pocong. Oh, yang bener kamu, Cup? Iya, beneran. Tadi Ucup lihat sendiri dengan mata kepala Ucup. Ya udah, kalau gitu ayo kita cek sama-sama setannya. Mereka pun mengecek apa yang dilihat si Ucup. Itu pak, pocongnya pak, itu pak, itu. Ah, pocong beneran. Widih, pocong asli nih guys nih, pocong asli. Assalamualaikum pak pocong, boleh minta fotonya ya? Widih, diajakin foto guys. Ayo pak pocong, senyum dulu, biar viral. Ayo Bagas, foto sebanyak-banyaknya biar viral. Si Bagas malah minta foto. Woi pocong jelek, tadi lu udah nakutin Ucup, sekarang waktunya pembalas nih. Enak aja lu ngatain gue jelek, ngaca dong ngaca. Lu udah jelek, hitam, hidup pula. Kampret, lu lebih hitam dan jelek dari gue lu. Oh, nendangin gue lu ye. Ayolah kita gelut. Siapa takut muka burik 8 bit aja songong amat. Ayolah kita gelut. Gelut. Oke guys, sekarang ini ceritanya si Ucup diajak berantem sama si pocong nih guys nih. Waduh, ayo Cup kalahkan aja Cup pocongnya Cup. Jangan takut sama setan Cup. Ayo Cup lawan, lawan Cup. Waduh ini si Bagas malah foto-foto pula nih. Woi Gas Bagas bantuin apa? Ayo bantuin gue ngelawan pocong nih. Malah dipoto-fotoin. Waduh ini pocong. Pocongnya malah ini guys. Keasikan difoto. Ya udah kita bakalan lawan nih. Kita bakalan keluarkan senjatanya si Ucup. Yaitu senjata ikan tongkol. Oke, kali ini kita bakalan ngelawan setan-setan ini. Hilang lu. Rasain tuh, makan nih sempurna ikan tongkol. Ikan tongkol. Akhirnya Ucup pun berhasil mengalahkan pocong tersebut. Tamat. Oke guys, aku kira sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Yap, seperti biasa jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, klik tombol lonceng dan follow Instagram kawan.channel supaya kalian tahu video-video terbaru dari kawan kita ini. Oke, sampai jumpa lagi. Dadah.